واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal-Qadar Al wa madhahibun nas Fi Karya Syekh Abdul Rahman bin Salih al-Mahmud Hafizullah Pembahasan kita kali ini adalah dalil-dalil Martabat irada atau masyiah Dalil-dalil dari sunnah tentang martabat Irada atau masyiah Dalam takdir Allah Azza wa Jalla Yang menyimpulkan bahwasanya Segala takdir itu sesuai dengan atau berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tentu permasalahan tentang takdir permasalahan yang azim dan meyakini bahwasanya segala hal ini ditakdirkan dan segala takdir ini sesuai dengan ke kehendak Allah Azza wa Jalla itu juga ter termasuk aslun min usuluddin. Salah satu fondasi di antara fondasi-fondasi agama, dan di antara akidah yang wajib untuk yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah secara karunia, dikatakan oleh beliau dalam. kitabnya di halaman 70 untuk cetakan yang anda pegang. Adillatu hadhihi al-martabati min as-sunnah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala menghendaki segala yang tertakdirkan dari sunnah. Dalil dari sunnah. Beliau rahimah hifdzallah berkata, Aqad al-Bukhariyu rahimallahu, Aqad al-Bukhariyu rahimallahu fi sahihihi fi kitab at-tauhid baban عرض, أو عُرِضَ فيه لبعض النصوص الواردة في إثبات المشيئة والإرادة يجريني. دليل مرتبة الإرادة أو المشيئة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام بخاري رحمه الله لم صحيح في كتاب التوحيد لم صحيح بخاري في كتاب التوحيد dalam kitab tauhid tersebut ada satu bab yang beliau menghamparkan pada bab tersebut sebagian dari nas yang ter, ter, yang dalam dalam tema menegaskan akan masyiah dan irodah kehendak Allah SWT maka beliau berkata faqal babun fil masyiati wal iradah bab tentang masyiah dan iradah kehendak Allah SWT ثم أورد بعض الأحا... بعض الآيات والأحاديث والأحاديث الواردة ونحن نذكر شيئا منها مما أورده البخاري وغيره طيب ينبر فعن أبي موسى الأشعري الأشعري رضي الله عنه حديث أبو موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل atau tulibat ilaihi hajatun qal isfa'u tu'jaru wa ala lisan sallallahu alaihi wasallam ma Rasulullah SAW kalau ada sa'il alaihi salam kalau ada seorang sa'il sa'il itu orang yang minta-minta ya makna sa'il di sini bukan soal untuk istifsar tetapi oh, talabul hajah. Ya, ada ada sesuatu, ada hajat minta baik meminta materi maupun jasa. Jadi bukan sa'il di sini maksud istifsar bertanya itu ada ini Pak, ada uh, meja. Pakai meja aja. Pak. Oh. Ya. yang kadang datang kepada Rasulullah SAW. Jauh sa'ilun aw talabat aw tulibat ilaihi hajatun kepadanya lah Rasulullah SAW sering dimintai akan hajat sebagian kaum Muslimin. Jadi ini menunjukkan kenyataan bahwasannya orang yang memiliki peran sentral, tokoh, dan dalam konteks ini da'i karena Rasulullah SAW da'i dan sayyidu da'in itu memang kerap kali didatangi oleh orang yang meminta mungkin kalau dulu dengan mudahnya kalau dulu dengan cara mendatangi langsung ke rumahnya atau menemui orangnya kalau sekarang cukup whatsapp atau telepon minta dana baik donasi atau kebutuhan pribadi atau keluarganya yang tidak tidak cukup ya ini 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 sudah sesuatu yang apa ya seolah-olah ini sunnatullah ya memang sudah dari dulu sampai sekarang lebih-lebih jika diketahui dari tersebut eh, dianggap kaya atau dari perkotaan dan seterusnya itu itu banyak Sa'il yang datang ya atau punya hajat seperti minta tanda tangan rekomendasi tazkiyah untuk bisa masuk pesantren tertentu atau bahkan Madinah itu ya hajat ya surat rekomendasi ya jadi Rasulullah SAW kadang ada yang minta langsung pada beliau sebagaimana dalam dalil lain Nabi SAW ada, ada seorang perempuan menjahitkan untuk beliau satu jubah warna putih sangat bagus barulah kemudian beliau pakai tatibanya ada seorang sahabat yang meminta kepada beliau bagus itu ya Rasulullah jubahnya buat saya dong maka Rasulullah bilang, tunggu sebentar beliau pun kemudian masuk dan ganti baju dan memberikan baju tersebut burdah tersebut kain tersebut kepada orang yang tadi meminta nah itu ya dan sejujurnya Anda pun serupa dengan itu nasibnya. Ya. Anda dulu punya peci ini, tapi dari kayu rajut. Hmm. Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak, Lui? Peci tapi dari kayu rajut. Ah, dari kayu bambu, apa, bukan bambu, apa semacam itulah. Ah, Rotan ya? Iya. Hmm. Ada isi kajian di masjid jauh kemudian. Setelah itu setelah kan isya kan masuk isya. Uh, ikhwan atau pemuda yang di depan yang di depan Ana ini kemudian bilang, Ustaz masya Allah peci bagus Ustaz Oh antum mau katanya. Iya Ustaz kalau boleh katanya ya. Ya nanti habis habis isya insya Allah kasih. Beneran Ustaz iya. Alhamdulillah anak kasih kemudian setelah itu besok besoknya beliau nggak ikut kajian lagi <laughs> ya selama tidak ada khurafatnya nggak masalah itu insya Allah mudah-mudahan atau libat ilahi atau seorang dai didatangi untuk minta rekomendasi Sebagaimana Anda dulu pun begitu ketika mau masuk Libya pun Anda mendatangi beberapa Ustadz Anda ataupun Ustadz-Ustadz lainnya untuk minta rekomendasi biar bisa masuk Libya. Nah kemudian kata Nabi SAW berkaitan dengan ini Isfa'u tu'jaru Wa ala ma sya'a. Isfa'u tu'jaru Berilah syafa'at maka kalian akan diberikan ganjaran. Ya. Isfa'u tujaru. Berilah syafaat maka kalian akan diberikan ganjaran. Tapi apa maksud dari syafaat di sini? Syafaat di sini yaitu menjadi penolong atau wasitah untuk orang lain dalam rangka menggapai maslahat atau menghilangkan madarat menjadi penolong atau wasitah menjadi penolong di sini belum tentu dialah yang memberikan harta itu belum belum tentu ya, kalau ini bukan syafaat namanya ini auto ya syafaat itu atau bantu dia bukan dengan cara memberi apa yang dia minta Maksudnya Misalnya tuh meminta kepada anak Ustaz Anak butuh pinjaman Ustaz Untuk usaha dan bisnis Berapa? 50 juta Kedar Allah blok gak punya uang segitu gimana? Tolong Ustaz carikan Ustaz Orang yang bisa minjemin Tolong rekomendasikan Maka kemudian Ana carikan Ada seorang yang kaya Anak bilang ke beliau Pak ini ada murid anak mau bisnis Alhamdulillah tapi dia nggak punya modal dia butuh modal 50 juta gimana bisa nggak Oh iya taib maka di sini berarti apa menjadi penolong atau wasito ini berarti anak sebagai apa syafi' ya sebagai syafi' pemberi syafaat dalam masalah ini nah Adapun kalau misalnya ya. anak yang meminjamkan ya berarti bukan syafat ini namanya. Ya anak yang memberi mu'ati Ya. Isfa'u <tuh> tu'jaru. Ya. Tu'jaru apa tu'jaru sini? Kalian akan diganjar. Dan ganjaran yang dimaksud di sini adalah apa? Ganjaran dari Allah bukan dari sa'il atau talib. Bahkan tidak layak bagi seorang syafi' untuk mendapatkan ajar dari sa'il atau talib karena dia tidak dalam rangka di tidak dalam rangka istijar melainkan ini dalam rangka ta'awun kalau murni ta'awun maka tidak layak mendapatkan ujrah dari uh, ingat ujrah itu beda dengan mukafah ya. Ujrah itu upah. Mukafaah itu timbal balik. Mukafaah itu lebih umum. Kalau misalnya sa'il atau talib ini cukup bilang jazakallah khairah itu sudah mukafaah. Tapi itu bukan ujrah. Bisa paham di nah. Ya. Uh, jadi tidak layak mengambil ujrah karena dia tidaklah dalam rangka istijar atau ijarah bukan bukan sewa jasa jadi ujrah yang dimaksud ini ujrah minallah karena membantu orang atau menjadi wasitah untuk kebaikan jadi syafaat di sini adalah apa syafaat adalah menjadi uh, penolong atau wasitah perantara untuk orang lain dalam rangka mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan. Misal antum mau menikah. Ya, antum mau menikah. Tapi akhwat itu mensyaratkan karena nggak tahu tentang antum, syaratkan apa ada seorang Ustadz yang kenal sama antum merekomendasikan antum, kata akhwat itu. Maka antum pun datang ke ana. Ya. Giliran mau nikah datang ke ana, giran kajian rutin nggak datang datang. set afwan Ustad, minta rekomendasi dari antum nih akhwatnya besar nih. Anak bilang ke antum, anak nggak begitu kenal sama antum. Antum dulu janji mau datang kajian tapi nggak datang datang. Gimana? Anak bisa rekomendasikan orang seperti antum? Rumah dekat atau nggak terlalu jauh tapi antum malah nonton live streaming. Tapi saat tadi malam kan Ana nah, kerja di pasar. bisa. Kak, <gisar> <gisar> pokoknya datang. Tapi ya udahlah, karena antum baik, insya Allah niatnya nanti insya Allah anda akan kasih tahu ke aku tersebut. Maka anda bilang ke aku tersebut, insya Allah ini orang soleh. Hanya saja menyebalkan sedikit, <mulai> nah, bilang gitu. Oh gitu ya, kesolehnya di mana? Kesolehnya dia menuntut ilmu dia mau baik nah gitu ini berarti apa rekomendasi maka ini syafaat maka kalau putra putri antum mau masuk ke pesantren kadang kadang itu butuh surat bener nggak surat rekomendasi enggak minimal skck lah ya ini syafaat syafaat tapi dari segi apa bebas dari pidana dan misalnya <tuh> kalau mau masuk lipia madina ada harus ada syafaat harus ada itu bahkan kadang-kadang minimal dua dua lembar tazkiyah, surat tazkiyah, syafaat. Maka yang memberikan syafaat itu, Masya Allah, dia mendapatkan ganjaran dari Allah. <clears throat> Dan Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan melalui lisan nabinya nya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. اللَّهَ يَحْكُمُ Sesungguhnya Allah ta'ala memberi hukum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Maka kata Syekh di sini, fa'awsa fa, fa bis syafa'ati wa dzalika fi ma bi Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya agar berikanlah syafaat. Dan selam, dan itu selama itu tidak dalam rangka yang haram. Dobitnya syafaat yang dibolehkanlah ma'adzina fihi syar'u duna ma lam yang diizinkan oleh syariat bukan yang tidak diizinkan maka kalau misalnya syafaat di sini dalam rangka politik kotor nggak bisa nggak boleh iya yang memberi syafaat dalam politik kotor tapi memberikan rekomendasi tentang fulan tapi tujuannya adalah uh, untuk menjadi satpam bank menjadi satpam bank apa hukum menjadi satpam bank kan ada fatwa yang dipahami oleh banyak dari kita uh, bahwasanya kerja di bank ribawi haram total kecuali satpamnya pernah dengar kayak gitu kenapa? karena satpam hanya menjaga sebagai menjaga umumnya satpam maka kata kita ini mungkin fatwa tahun jebot bahwa, fatwa kapan lama gitu sekarang bank-bank mengoperasikan satpam bukan sebagai penjaga doang ya enggak? guide-nya pas satpam ya enggak? iya dan yang, yang ngambil tiket antrian siapa? satpam yang mengarahkan ke uh, apa ya customer service atau apa ya gitu ya anak nggak tahu nama-namanya buat nasabah buat ini ini eh, iya nggak ada sapam ya ya gak susah juga jadi mau gimana berarti sapam ini merupakan komponen yang penting dalam sistem ribau ini ya walaupun kita terpaksa juga misalnya punya rekening-rekening itu Taip, apa kerja di sapam nggak boleh Kemudian kita rekomendasikan berikan syafaat kepada bang fulan. Wahai bang fulan. BAN kak pakai kak hurufnya ya. Bank ya gitu. Bank ini saya punya teman dia sigap menjadi satpam dan dia berpendidikan. Lulusan D3 Utsman. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Gimana? Dan dia taat agama kalau taat agama nggak bakal kerja ah, di situ kan tapi ada beri syafaat nanti syafaat di, di sini fima ha, fima lam ya'dhan bih fi fihi lam ya'dhan asyara'u fihi maka enggak boleh thumma bayyana anna Allah yaqdi ala misani rasulhi ma sya'a kemudian dijelaskan di hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi keputusan melalui lisan rasulnya sesuai dengan kehendak Allah Azza wajalla. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan ketetapan hukum itu bukan sesuai hawa nafsu bukan melainkan melalui wahyu merasa ada bau kotoran nggak tuh di mana ya bisa bisa bawa ini nggak apa kipas angin bisa hmm. Di sini padahal nggak ada apa-apaan loh, kucing nggak ada. Tikus. mau Hah? Kucing. Emang ada apa-apa bedanya? Ada bedanya teh. Kayak keti lebih ke tikus kayaknya. Tidak dari arah mana? Dari sana bukan? Jangan bilang dari dalam. Dari situ. Enggak di situ enggak pernah masuk binatang apapun. Di sana-sana. Baik, kita lanjut dulu. Ya disini, ay, Bismillah. Sukran, uh, putra. Di, sana di sana aja. Tapi maka anak juga kena juga ini. Kita apa pakai itu biar lebih cepat lagi ke sininya. Apa tuh? Ada. Apa Kucing dah. Wah. <laughs> nggak punya adab. <laughs> ada akhlak emang. Dah jangan liatin. Syukran ya, Putra. jazakallahu khair. Maka dikatakan di sini ay yang rasulihi lisan bil wahi awil ilhami, ma qaddarahu fi ilmihi bi'annahu sayaqa' itu yang uh, tampak di lisan lalu lisan rasulnya dengan wahyu atau ilham apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam ilmunya bahwasanya hal tersebut akan akan terjadi Masya Allah ini makin mantap ini Ya, fahadha yadullu ala martabatil masyia. Ini menunjukkan martabat al-masyia. Yaitu kehendak. Oleh kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena ada kasih freshener ya, air freshener. Waqad النَّبِيُّ Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu حين أجابه بعد سؤاله له هو وفاطم بقوله ألا تصليان Nabi saw mengikrarkan atau apa Ikrar, takrir, apa arti takrir? Indonesia tidak tidak mengingkari gitu tidak mengingkari Nabi saw ketika Ali bin Abi Talib Nabi ketika Ali bin Abi Thalib menjawab Nabi SAW setelah pertanyaan Nabi kepadanya dan Fatimah, jadi, "Jadi Nabi SAW pada suatu malam datang ke rumah putrinya dan mantunya, yaitu siapa Ali dan Fatimah. Ali kan mantunya Nabi SAW, Fatimah putrinya, maka..." Ketika Nabi SAW melihat beliau-beliau ini bertanya Nabi ala tu salian, apakah kalian berdua tidak salat malam? Gitu, faham sini? Masih kecil? Udah enggak -benar. Benar, benar. Ala tu salian, kalian enggak salat salat tahajud. Fajr bahu bi Maka uh, Ali bin Abi Talib menjawab, merespon Rasulullah langsung Anfusuna biadillah fa iza syaa an yub'atsana ba'atsana. anfusuna biadillah fa iza syaa an Jiwa-jiwa kami itu di tangan Allah. Jika Allah berkehendak untuk membangunkan kami, maka pasti Dia sudah membangunkan kami. <tuh> Okay. Fahim Tum hmm? Ibaratnya gini, Anda datang ke rumah antum malam-malam, atau seperti yang terakhir Anda datang. Terus saya tanya kepada Anda, loh, antum enggak sholat tahajud? Ah, gitu. antum enggak sholat tahajud? Maka itu bilang, kok drama takdir Allah. Ya. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah berkehendak, Anak bangun, anak bakal bangun gitu. Ya, dan ini bukan dalam rangka maksiat, maka boleh ber berihtijaj dengan takdir dan masih Allah. Berhujjah dengan takdir atau masih Allah diperbolehkan untuk hal seperti ini. Maka kemudian fansarfa hina qultu dzalik. Maka Nabi kemudian berpaling ketika aku mengucapkan kalimat tadi. Walam yarji' ilayya Tidak sedikit pun balik kepada Langsung pergi Rasulullah sallallahu ثم سمعته وهو مولن يضرب فخذه kemudian aku mendengarnya dan beliau wahu mualin yaitu uh, munsarif ya yeah. beliau memukul fakir oh, ah oh, apa tuh paha sambil beliau berkata wakal insanu aktharosayin jadalah Okanal insan waktu rosya injala. Manusia itu benar-benar cepat dalam membantah. Apa yang kita dapatkan faidah dari hadis ini berkaitan dengan Masih Allah. Fathih hadal hadis ini isbatul Masih taala. Dalam hadis ini ada penegasan akan kehendak Allah subhanahu wa taala. Kehendak milik Allah danal abda la yaf'alu shay'an illa bi iradatillah dan bahwasanya hamba tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak sanggup atau saat itu tidak salat malam maka beliau berhujjah dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kami akan bangun tapi Allah enggak berkehendak gitu. karena meninggalkan salat malam itu bukan suatu kemaksiatan maka boleh tapi berhujah dengan takdir dan kehendak Allah dalam kemaksiatan maka tidak boleh ya ingatlah hijaz bil maqadir fil masaib la fil ma'aib berhujah dengan takdir itu boleh dalam masalah musibah boleh tapi tidak boleh dalam masalah ma'a ma'aib ma'aib aib 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 itu aib yang maksudnya apa maksiat adapun aib yang sifatnya fisik ya maka yang sifatnya fisik dan itu bukan suatu kemaksiatan maka tidak masalah berhujah dengan takdir misalnya kenapa kok pala antum jenong lah ya qadarullah Anak diciptakan begini je Ya, bukan bukan ikhtiar anak. Waktu di rahim ada opsi jenong apa mendem atau gimana. Udah kadar Allah. Yang begini ya, bil qadar fil maaib hisya fisik fisik ya boleh. Tapi kalau misalnya maib ma maksudnya adalah maksiat maka haram, enggak boleh. Misalnya kenapa? Kenapa kamu minum khamar? kenapa kamu mencuri qadar? Kenapa kamu berzina Kondor nggak boleh, nggak boleh. Karena di situ ada sisi ikhtiar, ada sisi ikhtiar. Begitu juga dengan kekurangan fisik yang memang merupakan uh, uh, maksiat. Contoh misalnya wasem atau uh, apa namanya tato. Itu kok ada tato di leher antum? Ya ini kehendak Allah ada tato di sini. Kalau Allah tidak berkehendak, maka nggak bakal ada tato di sini. Nggak boleh. Walaupun ini fisik, tapi ini kan ikhtiari. Antum yang membuat seperti itu. Begitu juga kalau misalnya antum melobangi hidung antum supaya bisa masuk apa? Anting ya, tindik ya. Para antum laki-laki. Tapi kenapa putra kok kenapa antum kok ada lubang di situ? Kok lobangnya jadi tiga gitu? dua di sini dan satu di sini. Kenapa? Antum bilang kontrol mau Gak nggak bisa, nggak boleh. Itu maksiat. Adapun kalau misalnya perempuan diperbolehkan, perempuan diperbolehkan menindik ininya selama perempuan itu punya hajat untuk memuaskan suaminya dengan syarat tujuannya untuk berhias untuk suaminya itu satu dan kedua perempuan itu cadaran karena kalau nggak cedaran sama dengan dia berhias untuk umum ya iya gitu ya lu ya jangan, jangan antum ya. antum nggak usah antum udah 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 ganteng lah iya pun kalau pakai tindik pun antum nggak cantik ya jadi laki-laki nggak -laki boleh kalau perempuan diperbolehkan dengan hajat dengan hajat dan syarat dengan hajat dan syarat jadi nggak mutlak boleh ya taib uh, bagaimana kok Rasulullah kemudian ketika aman sirafun Nabi SAW wa darbuhu Adapun insirafnya Nabi SAW. Berpalingnya Nabi setelah Ali mengatakan seperti itu. Wa darbuhu Dan pemukulan Rasulullah terhadap uh, pahanya sendiri. Wastishhaduhu bil ayah. Dan beliau kemudian Uh, Menyitir suatu ayat. Ini kan tiga ini kok indikasinya kayak Rasulullah SAW seolah-olah tidak setuju dengan madmun atau kandungan kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Kalau Allah Taala berkehendak maka kami akan bangun. Ini kan berarti berhujjah dengan kehendak Allah. Seolah-olah Rasulullah tidak terima dengan kalimat itu tapi enggak bukan itu maksudnya fa maksudnya adalah annahu ta'ajjaba min sur'ati jawabihi wa adami muwafaqatihi lahu 'ala al-i'tizar bi hadha Rasulullah SAW alaihi wasallam ta'ajjaba kaget takjub karena cepatnya jawaban dari Ali bin Abi Thalib ya maka ini seperti jadal karena namanya jadal Itu masing-masing saling merespon Satu sama lain dengan kecepatan Makanya banyak orang yang menang jidal Menang perdebatan Karena menang kecepatan Dalam menjawab Walaupun ngawur Kadang dianggap menang Karena cepat ngototnya Ngegasnya itu kenceng gitu loh Nah kecepatan menjawab Dan takjub dengan Bukan tak bukan takjub setuju bukan takjub maksudnya kaget kok bisa ya Ali bin Abi Thalib tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan dari sholat malam ya atau tidak sesuai, tidak gimana ya tidak sesuai keinginan Rasulullah SAW walihada dan darbul fakhid itu nggak masalah ya gemes gitu nggak masalah nggak masalah ya selama dari atas ke bawah yaitu atau antar teman atau pemimpin ke bawahnya atau orang yang posisinya dia di atas dari segi orf ke bawahnya ataupun dari bawah ke atas ini durhaka namanya ya misalnya anak ngajar kajian anak jelaskan panjang antum kemudian dorbul fakih, banyak ngomong gitu itu kurang ajar namanya atau kita terhadap orang tua kita ya misalnya bilang nah beli minyak tanah zaman dulu ya zaman dulu ya sekarang nggak ada kayak gitu beli minyak tanah di warung batak misalnya ya anaknya bilang langsung dorbul paket. bawel Nah ini ini durhaka ini aku keluar ini nggak boleh ya dan juga nggak boleh juga ketika misal terhadap orang yang di atas baik terhadap guru orang tua atau secara uruf orang ini di atas kita ya kita misal bilang ke orang tua kita bu uh, eh, tahlilan itu tidak ada syariatnya bu kata ibu antum kata siapa antum langsung bilang wakil insan waktu jadalah. jangan Walaupun memang benar, memang benar, tapi jangan. Ya, jangan seperti itu. Taib, uh, kemudian yang ketiga. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu, yusarrifuhu yasha yasha sesungguhnya kalbu kalbu anak adam semuanya itu diantara dua jemari dan jemari jema jemari ar rahman dan semuanya itu laksana satu kalbu yang Allah Taala yusarif apa tasrif di sini membolak balikan atau mengatur sesuai dengan kehendaknya. Masih syahidnya berarti hai itu menunjukkan bahwa kalbu manusia itu apa yang dikendaki olehnya sesuai dengan masih Allah. Wa ma illa Allah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik." Allahumma ya Allah, <coughs> Musarifal qulub badal untuk Allah sebagai isim munada <coughs> maka musarifal qulub Allahumma al qulub sarif qulubana ala ta'ati wahai yang memburak-balikan hati memburak burak-balikanlah kalbu kita kalbu kami di atas ketaatanmu syahidnya di sini apa ya bin wahidin yusarrifuhu haithu yasha'a فمعناه أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده كلهم بواسطة الله سبحانه وتعالى متصرف yang memberikan treatment membolak balikan sesuai eh, di kalbu manusia seluruhnya فَيَهْدِي وَيُضِلُّ كَمَا يَشَاءُ Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan menyesatkan sesuai dengan kehendak Allah. ففيه دلاله على مرتبه المشيئه. طيب ينكمل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، ارحمني ان شئت، ارزقني ان شئت، وليعزم وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء لا مكره له. Kata Nabi SAW, janganlah seorang di antara kalian berkata, "Ya Allah, in syita. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah saya kalau Engkau berkehendak. Irhamni in syita, rahmati saya kalau Engkau berkehendak. Urzukni in syita, berikan saya rezeki kalau Engkau mau. Ini berarti apa ya? Mungkin bagi sebagian orang seolah-olah menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi enggak. Enggak, ini adalah suatu keraguan dalam berdoa. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak ingin memberikan kepadanya kebaikan. Ya, maka tidak. Tidak seperti ini. Maka kata Nabi SAW, azim mas'alatah. Maka hendaklah dia menguatkan azam di Maksudnya ada sisi kekuatan. Kuat kuatkan doa doanya permintaannya dikuatkan dikuatkannya bisa dengan lafal dan bisa dengan keyakinan dan keduanya itu harus kuat maka dengan istifna insyikta di sini istifna fi doa maka ini menunjukkan apa tidak kuatnya dia dalam berdoa dengan lafal dan keyakinannya ya tapi boleh nggak kita melakukan istisna dalam doa? Istisna itu bukan illa di sini bukan. Istisna maksud di sini istisna insya Allah atau insyita. Hah? boleh ya? Boleh dalam beberapa konteks, terutama yang ada dalilnya, ya. Jadi gini, boleh nggak kita ngomongkan, ke antum? Uh, antum misalnya lagi sakit, anda bilang Insya Allah antum sembuh. Itu doa bukan? Doa. Apakah boleh? Boleh. Boleh selama tidak menginati, boleh selama tidak mensinyalir adanya keraguan dan tidak adanya azam dalam permintaan. Adapun jika kalimat insya Allah di sini bukan suatu keraguan atau men seolah-olah mensinyalir adanya keraguan, ya kalau misalnya gitu kalau bukan keraguan atau bukan seolah hal yang mesinnya mensinyalir ada keraguan maka tidak masalah tapi kalau mensinyalir ada keraguan seperti kayak gini ya Allah berikan saya kekayaan jika Engkau berkehendak ini kan mengisi kayak kayak kaya antum ragu gitu kan? Oke okay, Rasulullah katakan wal yazim Mas alata. maka di sini titiknya adalah bukan sebatas lafalnya tapi lafal ini seolah-olah menghikayatkan antum itu ragu nah Nabi SAW di antara sunnahnya apa ikhwan kalau misalnya melihat orang sakit ah bahasa, tahurun insya Allah bahasa, mboten nopo-nopo tahur semoga membersihkan dosa-dosa insya Allah apa kini karena ragu enggak maka istifna dalam berdoa Jika itu tidak mengindikasikan keraguan Maka tidak masalah insya Allah Dan itu sering kita lakukan sebenarnya Iya Iya Aduh susah nih kajiannya Eh susah nih ujiannya Antum bilang kemudian apa Insya Allah antum bisa Allah mudahin insya Allah Ini kan nggak bermaksud apa Uh, dhaf fil masalah bukan ya begitu boleh maka innahu yaf'alu ma yasha'u la mukrihala. sesungguhnya Allah taala berbuat apa yang Allah kehendaki tidak ada pemaksaan tidak ada pemaksa untuk Allah ya jadi tidak ada yang memaksa Allah terserah Allah taala Cuman antum jangan beristitsna yang mengindikasikan keraguan dalam berdoa Fafi isbatul masyiatil lillahi ta'ala al ghafur rahim. Dalam hadis ini ada penegasan akan kehendak Allah, kehendak milik Allah dan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Warraziku idha sha'a dan juga Allah Taala memberi rezeki idha sha'a. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, merahmati atau memberi rezeki. Wa huwa subhanahu yaf'alu ma yasha'u la mukrihalah. Beliau eh Allah Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala melakukan apa yang Allah kehendaki tidak ada yang memaksa Allah. Wal hadithu fihi hathu ala azmi fil mas'alati wal jazmi fiha. Hadis ini ada anjuran untuk azam dalam bermas dalam, dalam dalam doa dan jazam. Azam dan jazam. Kuat dan tegas dalam berdoa. Enggak ada tapi-tapian. Ya Allah. Misal saya pengen belajar bahasa Arab. Tapi kalau engkau berkehendak, tolonglah saya Allah. Enggak enggak ini enggak 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 usah. Enggak azam dan enggak jazem. Jazem kan masalah. Ya Allah, saya mohon kepada engkau pemberian ilmu bahasa Arab misalnya. Contoh misalnya antum mau mem mau memulai membaca kitab secara rutin, membaca kitab. Antum membaca kitab, antum beli kitab misalnya. Al -was, uh, tafsir al tafsir al Antum pengen baca itu sampai khatam, atau enggak deh? Jangan-jangan kita dulu Al Qur'an, kalau Dalam sebulan antum gak bisa, gak pernah bisa menghatamkan satu Al Qur'an, satu tiga juz, kecuali ramadan. Terus kemudian antum pengen, antum pengen mulai sekarang bulan ini insya Allah khatam 30 juz baca tilawah setiap hari satu juz fal mas'alah wal fi fiha maka tegas dia bilang ya Allah saya minta kepada engkau kemudahan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sebulan Nah enggak usah ditapiin tapi jika engkau berkeh... tidak berkehendak Ya sudah ya Allah nggak apa-apa. Ini ini kalau kalau dalam request kerajaan, ini main-main nih orang nih. Dipenggal aja nih orang nih, maunya apa nih orang? Iya. Jadi minta kepada Allah taala kalau kita ada ya. suatu keinginan diazamkan. Ya. ya. Duna dha'fin atau taqli' ta'liqin 'ala Jangan jangan ada yang jangan ada kelemahan. Lemah kita memang lemah di hadapan Allah. Kita menunjukkan kelemahan kita. Tapi jangan jangan masalah atau permintaan kita itu permintaan yang begitu lemahnya seolah-olah Allah itu terpaksa untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Dan juga tanpa adanya ta'liq alal masy'i'ah Tanpa adanya mu'allaq. Uh, tanpa adanya ta ta'liq. Yaitu dikaitkan dengan Masy'i'ah in ta Enggak. وإنما نهى عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق في إلا في حق من يتوجه إليه عليه الإكراه. Melainkan adanya ikatan dengan kehendak dilarang. Kenapa? Karena itu e, istimewa jika engkau berkendak kalimat tersebut tidak terwujud kecuali bagi yang bagi yang ada posibilitas terpaksa gitu loh, gimana ya? Hah? Ini misalnya, anda melihat antum sudah mulai ngantuk misalnya di kajian sudah mulai sayup matanya itu, ya lebih pro kemerem dibandingkan kemelek, iya dan kepala sudah mulai ingin terbenam di tanah. Maka Nabi bilang, Anda minta kepada antum, tetap di kajian ini. Tegas nggak itu? Tegas ya? Tegas. Tapi, tapi Anda nggak tega gitu sama antum. Karena antum udah kelihatan udah. Itu matanya itu kalau bisa mungkin bisa meremnya berlipat-lipat bakal merem itu udah-udah wah udah-udah kelihatan banget gambaran di mata antum itu menggambarkan antum muda begadang tiga malam kasihan ya orang nih alwi bangun kalau antum mau kalau nggak mau ya udah kasihan karena apa karena ngerasa kalau perintah dia untuk bangun dia akan terpaksa bangun. Paham nggak di sini? Ada keterpaksaan. Jadi anak nggak tega. Jadi dia bilang kalau antum mau, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Paham di sini? Contoh lain, seorang ikhwan tanya ke ustadz tanya lewat WhatsApp Japri ya kemudian panjang pertanyaannya berlembar-lembar dan ikhwan itu merasa nggak enak sama mana ini pertanyaan ini panjang banget Ustaz punya waktu nggak ya maka di akhir kalimat beliau bilang, afonstat, ah mohon jika ada waktu, jika ustadz berkenan, tolong dibaca semua. Jika ustadz berkenan, jika antum berkenan, berarti di sini udah berasa khawatir ustadznya terpaksa untuk membaca ini. Maka talib alal masyiah itu biasa dikhawatirkan apa? Biasanya terwujud untuk pihak yang diminta dan terpaksa untuk menunaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mukrihalah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada pemaksanya. Taib yang kelima dari dalil oh ternyata ada berapa sih Jam berapa sekarang Yang kelima kita lanjut pada waktunya aja nanti insya Allah kita lanjut ke fetul akhir aja ya cukup sampai sini insya Allah untuk al qadar al qadar mulai depan insya Allah kita lanjut qadar al qadar صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين